Battle of Pokoku dan Irrawaddy River Operation 1945. Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Pertempuran Sungai Pokoku dan Irrawaddy adalah babak akhir Perang Dunia II yang dilakukan Jepang dalam kampanye militer di Burma. Pertempuran ini melibatkan pasukan Inggris yang sebagian besar terdiri dari unit India 7 dan 17 India Division di bawah komando Jenderal Sir Frank Messervy. Inggris kala itu melawan pasukan Jepang dari 31st, 33rd, dan 15th Division di bawah pimpinan Jenderal Heitaro Kimura yang didukung pasukan Indian National Army atau INA. INA adalah negara boneka buatan Jepang berisi orang-orang India yang menentang kolonial Inggris di India. Kelompok itu bergabung dengan Jepang semata-mata untuk membebaskan negerinya dari pendudukan Inggris selama Perang Dunia Kedua berlangsung, Kak. INA dibentuk pada 21 Oktober 1943 dengan jumlah pasukan sekitar 5.000 tentara. Debut pertama pasukan INA adalah ketika ikut bertempur di bawah supervisi tentara Jepang ke-15 dalam Battle of Imphal tahun 1944. Sungai Irrawaddy sendiri adalah sebuah sungai yang di tengahnya memiliki lebar sekitar 1.800 meter dengan tumpukan pasir yang mudah hanyut. Sungai ini memiliki arus yang berbahaya saat digunakan untuk penyeberangan langsung. Karena itulah pasukan British India harus memutar sejauh 300 km untuk mengejutkan pasukan Jepang di garis belakang. Namun beberapa pasukan menyeberangi sungai tersebut sebagai pengalih perhatian, Kak. Pasukan INA pimpinan Kolonel Gurbakshin Dillon dengan keras melawan upaya penyeberangan awal pasukan British and British Indian. Namun pada akhirnya pasukan INA itu berhasil dipukul mundur dari sungai Irrawaddy oleh pasukan pimpinan Jenderal Slim. Dalam pertempuran Maitila dan Mandalay, pasukan INA bertugas melindungi sayap pasukan Jepang di daerah tersebut, Kak. Lagi-lagi upayanya gagal dan akhirnya menyerah di Gunung Popa. Pada akhir bulan April hingga Mei 1945, pemerintah INA pimpinan Azad Hind menarik diri dari Rangoon ke Singapura. Saat mundur, mereka justru diganggu oleh serangan udara dan serangan darat dari pasukan sekutu. Tidak hanya itu, upaya gerak mundur pasukan INA ini juga disergap oleh pasukan Cina dan sempat bentrok dengan pasukan perlawanan Burma pimpinan Aung San, ayah dari Aung San Suu Kyi pimpinan Myanmar. Namun dengan tabah nika, pasukan INA terus melanjutkan gerak mundurnya menuju Singapura. Salah satu pimpinannya, Netaji Subhas Bose, bahkan ikut berjalan dengan pasukan, meskipun memiliki opsi menggunakan transportasi roda. Pasukan INA yang tersisa dengan babak belur telah sampai Singapura pada awal Agustus 1945. Mereka tinggal hingga Inggris tiba pada bulan September dan kemudian secara resmi menyerah.